Satu, saling berkah memberkahi itu, itu adalah monopoli Tuhan. Kita baca sehari-hari, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Mubarakah itu, saling berkah memberkahi itu adalah monopoli Tuhan. Hanya Allah yang bisa memberikan berkah kepada kita. Antar manusia itu tidak bisa memberkahi siapapun. Setiap hari banyak tamu datang kepada saya. Pertama-tama menyampaikan terima kasih saya bisa diterima. Yang kedua, mohon maaf apabila kedatangan saya mengganggu Pak Kiai sedang istirahat. Yang ketiga, saya datang sengaja minta barokah dari Kiai. Minta barokah dari Kiai. Nah, ketika orang itu minta barokah kepada saya mengatakan saya tidak punya barokah. Kalaupun saya punya barokah, tidak akan saya bagikan kepada siapapun karena saya juga membutuhkan sendiri. Gitu ya, barokah itu datangnya dari Allah. Seperti apa barokah itu? Ini kalimat yang berulang-ulang tapi maknanya sering kadang-kadang tidak jelas ya. Rezeki yang Allah berikan ada barokahnya tidak, kita lihat dulu. Pak Rahmat dapat uang sekian jumlahnya, rezekinya banyak. Apa keberkahannya? Ternyata madrasah yang mau rubuh bisa didandani. Rumah orang jompo yang mau ambruk bisa diperbaiki. Anak yatim sekitar rumah kita 15 bisa disekolahkan. Betul enggak? Betul enggak? Uangnya dibelanja jadi darah, jadi daging dimakan oleh Pak Rahmat. Istrinya bisa naik haji, anaknya bisa sekolah. Itu artinya barokah itu diukur dari sisi kemanfaatan terhadap kemanusiaan. Itu. Nah, kalau orang itu dapat rezeki, ternyata siang dapat duit, iya, malamnya serangan jantung, akhirnya mesti pakai ring, istrinya kena diabetes, mesti diamputasi, uang sekian banyak habis buat berobat. Mau? Berkah? Atau juga ini keberkahan ya, saya mau cerita lagi, ini true story, betul-betul terjadi. Seorang perempuan datang kepada saya, jujur saya pengen kaya, capek melarat nih. Saya bilang, kamu bagusnya melarat. Apakah bergurau? Betul. Dia bilang, apa enaknya melarat? Ya enak kaya lah, beli mobil ada, naik haji bisa, kola bisa. Nah, pada akhirnya dia tetap masa pengen kaya. Udahlah, masa akhirnya saya kasih wiridan-wiridan, doa-doa yang sengaja yang banyak supaya dia tidak bisa melakukannya. Tapi karena dia yakin bahwa doa saya itu mustajabah, saya suruh baca salawat 80.000. Sallallahu alaihi Muhammad 80.000. Rupanya dilakukan. Oh, dikabul. Benar, dalam beberapa bulan dia datang laporan suaminya beli truk untuk mendukung helernya itu. Kemudian lagi bilang beli truk lagi, beli tanah, beli ini. Wah, akhirnya dalam 2-3 tahun kemudian dia menjadi bos besar lah. Nah, setelah 3 tahun kesannya dia datang lagi nangis. Suaminya nggak pulang-pulang.
Ternyata ketika miskin, tiap malam berpelukan dengan suami, setelah suaminya kaya, suaminya nggak pulang-pulang. Jadi enak kaya para miskin. Iya, itu kan. Jadi bagaimana ibu sekalian, bagaimanapun apalagi itu, saya sendiri yang sudah pakai topi haji, yang muka saya orang kenal. Ya kalau mobilnya bagus, uangnya banyak, banyak yang menggoda. Percaya enggak? Iya. Pakai sing melet-melet enggak? Melet-melet. Iya. Godaannya banyak, belinya banyak. Jadi jangan kira bahwa akhirnya mah keberkahan itu, akhirnya mah nilai terakhir, definisi keberkahan adalah setiap rezeki yang memberikan manfaat seluas-luasnya, ya, yang kita makan, kita minum, manfaat untuk saudara, tetangga, masyarakat, itulah namanya keberkahan. Betul enggak? Dan itu dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan sendirinya Anda menjadi tokoh masyarakat dong. Disanjung orang. Dulu kan masih waktu Anda miskin, nggak punya harta yang barokah. Kalau kondangan duduknya di kursi plastik kan. Betul nggak? Snacknya apa? Buras, kacang gawil, sama air gelas. Oke, dibungkus plastik, lempar-lemparin kan. Setelah Anda kaya raya, berkah, bermanfaat uangnya, Anda duduknya di depan kok. Iya. Ya, di kursi mebel, ya buahnya Black Forest, ya wajiknya di toples kan. Ya, tehnya teh tubur kan. Iya. Nah, ya. Cara mempersilakannya juga bukan pakai telunjuk, pakai jempol, monggo. Monggo linggih. Beda lah begini-begini. Beda, Bu. Itu beda tuh. Betul dihormati. Dihormati orang. Itulah keberkahan. Kualitas hidup kita. Ya, nah itulah kira-kira kata-kata barokah itu sendiri. Itu maknanya banyak sekali ya. Tapi saya ingin katakan bahwa seperti surat Al-Isra, itu kata-kata barokah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu, yang kami berkahi, artinya dengan kemakmuran, dengan peradaban dan sebagainya. Beda lagi keberkahan untuk tempat. Keberkahan untuk rezeki adalah kemanfaatannya. Betul enggak? Iya. Keberkahan lembaga pendidikan, alhamdulillah saya bisa menampung anak-anak yatim sekian banyak. Ada sekian yang kita gratisin dengan subsidi silang. Ya kan begitu? Yeah. Yang tidak mampu kita kasih bantu SPP-nya separuh saja, yang penting asal belajar. Itu kan keberkahan-keberkahan macam itu. Yeah. Gitu. Dengan kesehatan juga sama. Yang prima juga termasuk keberkahan. Yang penting bahwa pada akhirnya keberkahan itu indikatornya adalah adanya peningkatan kualitas hidup.